Ini saya ambil dari sumber naskah Kakawin Negara Kertagama atau biasa disebut Desa Warnana yang ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman masa Raja Sri Rajasa Nagara atau Dia Hayam Wuruk, yang diterjemahkan kalau di Jenggala baginda itu raja, maksudnya ya Raja Hayam Wuruk selalu singgah di Surabaya. I Gesang, dimana Gesang negak Pagesangan. I Bungkul, jadi Bungkul. Saya kira di Taman Bungkul sak kluthek mono makam iki Ageng Bungkul atau Sunan Bungkul ya. Padahal dulu desa itu desa Bungkul, baru I Surabaya. Urut tarik jelas ya. Ternyata nama Gesang itu saya temukan di 4 prasasti. Bayangkan 4 prasasti. Surabaya saja satu prasasti di Gibran Canggutok Surabaya juga. Tapi Gesang ini ngalang-ngalang Surabaya. 4 prasasti menyebutkan Gesang. Bayangkan. Yang itu salah satunya I Kuria. Nah, ini yang saya kasih warna biru. I Kuria itu nama tempat. Kuria saya kira di Kurek Sari. Tahu Kurek Sari? Waru. I Wagai dadi Wage. I Wurungkut. Wurungkut dadi Rungkut. Nama kuno lho, Rungkut sono lho Rungkut. I Kulupan saya enggak tahu, hilang. I Ganting, Ganting Darjo. I Pamasangan dadi Pak, dadi Masangan. I Wedi, Wedi Gedangan masih ada. I Camunda dadi apa? Dadi Cemandi kan. Nah, kali ini kita bakal diskusi dengan teman-teman dari Begandring Surabaya. Ada Mas TP Wijoyo di sebelah pojok situ. Mas TP ini fokus untuk meneliti soal sejarah Jawa masa klasik ya Mas TP ya. Ada Mas Zaki Yamani, ini dari Begandring juga. Ada Mas Akbar juga di sini malam ini. Nah, ini presenter kita atau ya pembawa materi kita ini benar-benar ahli dalam sejarah Surabaya. Apalagi Begandring baru-baru ini ya dapat penghargaan dari Wali Kota Surabaya soal apa Mas? Kalau boleh tahu bisa diceritakan dikit nggak sebelumnya? Soal sertifikat yang dibelikan oleh Wali Kota hari ini kemarin ya? Iya, Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu komunitas Begandring Surabaya mendapatkan total 3 penghargaan ya Mas Zaki ya. 3 penghargaan langsung. Yang pertama dapat penghargaan dari IAAI, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, yang diserahkan di Jogja beberapa waktu lalu sebagai komunitas Begandring ditetapkan sebagai komunitas penggiat sejarah budaya. Kemudian yang kedua, Begandring Surabaya dapat penghargaan dari negeri Belanda karena mengirimkan perwakilannya untuk studi ke negara Belanda. Yang ketiga, Begandring Surabaya mendapatkan penghargaan langsung dari Pak Wali Kota Eri Cahyadi dan diserahkan kemarin pada waktu upacara Hari Kemerdekaan di Balai Kota. Dan Alhamdulillah Begandring ditetapkan sebagai komunitas pegiat sejarah dan budaya. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Ini presenter kita ini memang orang yang sangat menggiati sejarah, banyak diberi sertifikat, lalu juga sudah diakui ya untuk riset sejarahnya ya. Nah tentu saja berdasarkan pemateri-pemateri seperti Mas TP, Mas Zaki, kita bakal berdiskusi lebih panjang soal sejarah Pagesangan itu sendiri. Karena mungkin banyak warga Pagesangan yang memiliki ceritanya masing-masing, memiliki pengalamannya masing-masing di kampung ini tentunya. Nah di sini kita punya Mas TP yang bakalan cerita soal sejarah Pagesangan di masa klasik. Mungkin Mas TP waktu dan tempat saya persilahkan. Ya terima kasih. Permisi, mohon izin, mau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, wilujengan. Sugeng dalu,
salam sejahtera. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas undangannya kepada jajaran pemerintahan Kelurahan Pagesangan yang telah mengundang saya dan Mas Yaki dari Komunitas Beganting Surabaya untuk sedikit berbagi tentang materi sejarah yang terkait dengan Pagesangan. Perkenalkan, nama saya ada di slide itu. Nama saya TP Wijoyo. Biasanya teman-teman manggilnya Kang TP gitu aja ya. Ya. Kang TP Wijoyo. Wah. Moga-moga Joyo. Amin. Ya. Dan saya doakan juga untuk warga Pagesangan khususnya mugi tansah pinaringan, jembar kewarasan lan karaharjan. Amin. Ya, untuk singkat waktu saya akan memaparkan slide yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu dengan judul Mengungkap Pagesangan Masa Kuno. Jadi kita kembali flashback ke masa kuno ya. Masa kuno itu masa jadul. Ya, mudah-mudahan saya buat slide ini juga tidak ngawur. Saya juga mengambil rujukan-rujukan dari para data-data sejarawan dan arkeologi yang telah meneliti beberapa prasasti-prasasti terkait penyebutan nama kuno Pagesangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Oke. Nah, ini saya buka dengan wejangan atau pesan dari bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno, selalu bilang jas merah. Jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan Bung Karno juga mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kebetulan kita ini masih dalam rangkaian bulan Agustus, kita memperingati hari kemerdekaan, hari yang sakral bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia selalu jaya. Amin. Oke, next. Kita awali dengan SK penetapan hari jadi Surabaya, yang mana hari jadi itu ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota pada tahun 1975. Waktu itu wali kotanya Bapak Haji Suparno menetapkan hari jadi Surabaya, kota Surabaya itu tanggal 31 Mei 1293. Berdasarkan apa? Berdasarkan merujuk pada peristiwa heroik pertempuran dan kemenangan Raden Wijaya mengusir pasukan Tartar dari Mongol yang meninggalkan Jawa di ujung Galuh. Itu dasar penetapan hari jadi Surabaya. Jadi kita sebagai warga Surabaya harus tahu ya hari jadinya. Ojo sing dieling hari jadi pacaran nih ya. Hari jadi kotae daru ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka oke, next. Ya, next. Itu yang sebelah kiri itu arca perwujudan Raden Wijaya yang ditemukan di reruntuhan situs dan di Simping Blitar yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta ya. Oke, next. Nah, banyak orang mengira bahwa Surabaya itu merujuk pada dongengan Iwak Suro dan Boyo. Betul? Leres? Ya, ya. Enggak apa-apa. Itu dongengan yang mengedukasi. Nah, apakah Surabaya itu berasal dari mitos pertarungan Suro yang dikonotasikan ikan hiu dan Boyo yang dikonotasikan buaya? Itu lambangnya sampai ada di mana-mana ya, lambang kota Surabaya. Oke, next. Nah, ternyata kalau dibedah secara toponim katanya ya, kata Surabaya itu, nama Surabaya itu terdiri dari dua kata, Sura dan Baya. Nah, bayanya ini pakai H, tulisannya B H A Y A. Berarti mocone konsonannya rada tebel. Bah ya. Bah ya itu jadi dia akhirnya jadi beboyo, jadi bahaya. Jadi bukan buaya sebenarnya ya. Dan Suro itu berarti bermakna berani. Jadi Surabaya itu sebenarnya bermakna atau berarti berani melawan bahaya. Nah, itu ya. Dari bahasa Sanskerta
Nah, kemudian dalam manuskrip-manuskrip kuno abad 17, abad 18, abad 19 itu selalu Surabaya itu dibahasa kromokan dalam sastra, yaitu bahasa kromonya Surapringgo atau biasanya disebut Surabangi atau Surawesti. Jadi gak usah bingung, Surapringgo itu ya sama dengan Surabaya bahasa kromonya ya. Juga Madura disebut Madunten, Gresik disebut bahasa kromonya Tandes, Tandes. Ya. Ada hubungannya dengan Tandes Surabaya? Ya nanti kita bedah lain waktu ya. Sidayu kadang-kadang dikromokan Sidajeng, Mataram disebut Mentawis. Jadi itu bahasa-bahasa kromo. Nah Surabaya dalam manuskrip itu kadang-kadang sulit ditulis Surapringgo. Bahkan di Masjid Kemayoran, kalau jenengan sholat ke Masjid Kemayoran tahu ya, Masjid Kemayoran utaranya Tugu Pahlawan, itu masih ada inskripsi prasasti pendirian masjid yang ditulis pakai huruf aksara Jawa modern orang Coroko, yang di situ ada tercantum nama Residen Surabaya, nama Bupati Surabaya waktu itu Adipati Niti Adiningrat, itu Surabaya disebut Surapringgo. Nah itu ya, jadi gak usah bingung, Surapringgo itu bahasa kromonya Surabaya. Oke, next. Nah ini saya ambil dari sumber naskah Kakawin Negara Kertagama atau biasanya disebut Desa Warnana yang ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman masa Raja Sri Rajasanagara atau Dia Hayam Wuruk Raja Majapahit. Di dalam Pupu 17 itu disebutkan dengan jelas bahwa teks aslinya ya, itu yang atas, Yen Ring Jenggala Lot Saban Narapati Ring Surabaya Manulus Marebuwun, yang diterjemahkan kalau di Jenggala Baginda, Baginda itu raja maksudnya ya, Raja Hayam Wuruk selalu singgah di Surabaya. Tulisannya kalau dilatinkan C di ekor ya, Surabaya tulisannya. Tapi bacanya secara dialek itu bacanya Surabaya. Karena aksara Jawa kuna itu ada bacanya sa, sa biasa sama SJ, sya. Kayak ngaji ada sin, ada shin. Betul? Nah, Jawa kuna itu sudah punah. Ya. Ada sa, ada sya. Tahun syaka, bukan tahun saka, syaka. Jadi Surabaya itu mocone Surabaya. Ya apa mocone? Nah. Loh iya, itu bacanya benar. Ya, Surabaya. Jadi Hayam Wuruk singgah selalu kalau di Jenggala, dia singgah ke Surabaya. Kemudian meneruskan ke Buwun. Buwun itu mana? Ada yang mengatakan Buwun itu Mbawean. Tapi saya kok lebih mengarah curiga ke Buwun itu akhirnya bergeser toponimnya menjadi Kabuwunan. Akhirnya jadi Kebuan. Mana Kebuan? Kebuan Gedangan itu loh, Ngulon. Nah, Kebuan Singkep. Nah, itu nama kunonya dulu Buwun. Oke, next. Nah, selain negara Kertagama, ternyata Surabaya juga muncul dalam prasasti Canggu atau Trawulan 1, sebuah prasasti lempeng yang ditemukan di Trawulan Mojokerto. Nah, ya, berangkat tahun 1280 Syaka atau 1358 Masehi. Apa bunyinya? Next. Nah, ini bunyinya ya. Ternyata prasasti Canggu itu setelah dibaca oleh ahli-ahli epigraf Jawa kuna itu menyebutkan prasasti yang memuat keputusan Raja Hayam Wuruk untuk memberikan sima kepada desa-desa tepian sungai atau disebut Naditira Pradesa. Jadi dalam prasasti ini banyak desa-desa itu yang disebutkan Bapak Ibu, banyak. Ya itu saya ketok karena panjang ya. Nah itu mulai dari Isarba. Sarba itu nama desa ya. Sekarang jadi Serbo di Balongbendo. Iwaringin Pitu sekarang jadi Desa Uringin Pitu Balongbendo. Ilagada sudah enggak diketahui ya, hilang. Ipamotan masih ada Pamotan, Kecamatan Porong. Itulangan jadi Kecamatan Tulangan Darjo.
I Panumbangan jadi desa penambangan Balomendo pinggir sungai. I Jeruk jadi Jeruk Legi sampingnya Tonggone Krian. I Terung jadi Terung ikut Kecamatan Krian. I Kambang Sri jadi Bang Sri Sukodono. I Tedah jadi Tadu, Tadu Singkalan Balomendo. Nah baru masuk ini mana? Oh sana yuk, nah sungai. I Gesang, nah di mana Gesang? Negak Pagesangan. I Bungkul jadi Bungkul. Saya ini dari Taman Bungkul, Sakluthek, Monok Makam iki Ageng Bungkul atau Sunan Bungkul ya. Padahal dulu desa itu, desa, desa Bungkul. Baru I Surabaya. Urutannya jelas ya. I Gesang, Tambang Alor, I Bungkul, I Surabaya. Ditutup dengan keterangan mua prakaraning naditira pradesa stananing anambangi. Ngerti arti ini? Aku dia garu. Itu ya. Artinya desa-desa tepian sungai yang diberi hak sima oleh Raja Yang Muruk terkait atas jasa anambangi, penambangan. Jadi zaman dulu itu sungai itu jalur transportasi yang paling penting. Ya, sebelum ada jalan tol, sebelum ada jalan aspal, itu sungai. Makanya Pagesangan dekat dengan sungai, betul? Itu karibiran jangka itu sungai ya. Burine pabrik korek Pakabaya itu wis berantas, gitu ya. Atau pecahan berantas yang dalam peta lama disebut Revier van Surabaya, Kali Surabaya. Nah, itu jadi desa-desa yang berjasa penambangan, Bapak Ibu. Makanya diberi hak sima oleh raja. Sima itu adalah daerah yang tidak atau dikurangi pajaknya oleh raja. Jadi zaman dulu itu prasasti itu adalah keputusan raja. Nek saiki kepres, keputusan presiden. Understand? Next, next. Ya. Nah, ini prasastinya, lempeng. Masih disimpan dari lempeng tembaga atau disebut Tamra Prasasti, sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ya. Nah, itu di baris ketiga pojok paling kanan I Gesang sakota itu kelihatan ibu-ibu bapak nega ketok maju nak bapak ya, santai ya. Nah itu I Gesang baru I Bungkul I Surabaya dan bla 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 dan setelah itu dilanjut daerah tepian Bengan Solo itu ada I Madanten sekarang jadi desa Bedanten Bunga Gresik. I Wringinwo masih ada dusun Wringinwo. I Bajrapura jadi Mojopuro. Semua toponim ini ada semua karena itu nama-nama kunonya ya. Makanya warga Pagesangan harus tahu nama kunonya Pagesangan apa? Gak usah I, iku di Gesang. Bagaimana tulisannya? Next. Nah, ini tulisannya Jawa kunonya. Nah, itu ya. Nah, ngerti? Melengkung-lengkung ngerti? Aku dhewe karo. Ya, itu yang atas itu ya. Ga, ga aksara ga sama sa di kei centang eng Gesang kadang ditulis ge genya itu kasih pepet e Gesang tapi ada yang nggak pakai pepet kasih Gesang ini mau contohnya Gesang yang bawah Bungkul ya itu yang bawah Surabaya itu aksara aslinya yang dalam prasasti supaya bapak-bapak panjenengan sedaya tahu bahwa nama ini merujuk pada data prasasti masa Majapahit ngerti Majapahit gak? Oke, okay, next. Nah, kebetulan alhamdulillah dari Komunitas Begandri Surabaya pada bulan April lalu itu dari kiriman perwakilan kita namanya Mbak Dian Nuraini datang langsung ke Museum Nasional setelah menyurati Dirjen Kebudayaan Pak Hilman Faris dan diberi izin ke Museum Nasional langsung memegang prasastinya. Loh, sampai gawe sarung tangan, Bapak Ibu. Gak sembarangan. Karena itu prasasti masa Majapahit. Nyekele gak sembarangan, kudu higienis. Wah, ngerti ya higienis? Bersih bersih. Riko panjenengan kata mangan, colali besok ya. Marogogo opil mangan. Ya, nah itu prasastinya. Alhamdulillah, dulu ditemukan 5 lempeng, Bapak Ibu. Sekarang tinggal 1, sing papat hilang, nggak tahu kemana. Ya, alhamdulillah yang dipegang itu masih ada yang nyebut I Gesang. I Bungkul I Surabaya yang mana masuk wilayah Surabaya insya Allah dalam waktu dekat akan diduplikasi oleh Pak Wali Kota dan nanti akan dipamerkan dalam Museum Surabaya
Nah, nek pagesangan kepingin duwe duplikate, ya ngeprint nang kertas ya, dilaminating tak nang kelurahan di sini ya. Nah. Ya bukti ini, bukti otentik ya, fakta, faktual. Oke, next. Nah, selain Prestasi Canggu, nah kita sekarang enggak usah bahas Surabaya, saya khusus Gesang. Ternyata nama Gesang itu saya temukan di 4 prasasti, bayangkan. 4 prasasti. Surabaya saja satu prasasti di Prestasi Canggu tok Surabaya sebutkan. Tapi Gesang ini ngalang-ngalang Surabaya, 4 prasasti menyebutkan Gesang. Bayangno, hebat enggak Pak Gesangan? Iya, tepuk tangan buat Pak Gesangan. Iya. Saya sendiri dan teman saya Mas Hendra itu pakai topi itu sampai berdino melean moco prasasti 4 itu golek kata Gesang dan alhamdulillah ketemu ya, salut buat Mas Hendra ya, nah itu pakai topi itu ya yang setia menemani saya, loh iya melean ini golek kata Gesang itu melean mulai mari maghrib sampai pendak kata subuh iya gak ketemu, ya gak ketemu keturun ya. Akhirnya alhamdulillah, nah yang paling tertua adalah Prasasti Kancana atau disebut Prasasti Bungur Lor. Kenapa Bungur Lor? Karena prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Medang tahun 782 Saka atau Masehi-nya 860 Masehi. Bayangkan abad 9. Ya, burung ono Majapahit, belum ada Singasari. Ini masa Medang Mataram kuno, ya. Nah, tapi prasasti ini ditinulat, ditulis ulang masa Majapahit. Masa Majapahit ditulisnya tahun 1295 Saka. Tapi dikeluarkannya SK Prasasti ini adalah tahun 860 Masehi. Next. Nah, itu prasastinya yang kata teks aslinya ya. Nah, prasasti ini ditemukan pertama kali di Gedangan Sidoarjo. Sekarang disimpan di Museum Rijks Museum voor Volkenkunde Leiden Belanda. Sayangnya prasasti ini di Belanda, Bapak Ibu. Ya, di Belanda, gurung balik ke tanah air. Beberapa waktu lalu pemerintah Belanda itu mengembalikan 370-an artefak yang diboyong dari tanah air ke Belanda. Sama Pak Dirjen kemarin dijaluk, "Ndi, balik no. Kone ganti melihat barang, balik no." Alhamdulillah balik. Arca Kendedes, Prasna Paramita, itu dulu ditemukan di Malang, diboyong oleh Londo nang Belanda. Alhamdulillah tahun 1978 zaman Pak Harto beserta istrinya Ibu Tin almarhum dibalik ke tanah air. Jadi akhirnya pelan-pelan banyak artefak yang mudik ke tanah air. Nah ini belum, ini sih nyantol nih, nang negeri kincir angin ya. Oke, next. Nah, Prasasti Kancana ini berangkat tahun 782 Saka, kalau dikonversikan lengkap penanggalannya ketemunya 31 Oktober 1860 dikeluarkan oleh Raja Buaneswara. Wah itu namanya panjang, sampai Loka Pala Lancana. Ini Raja Medang abad 9 ya. Nah, isinya memberikan sima kepada Wanua Bungur Lor. Wanua itu desa. Jadi sing dikasih sima iki Desa Bungur Lor. Masih ada Bungur sekarang ya. Nah, apa hubungannya ambek Gesang? Oke, next. Nah, ternyata di lempeng 9B Prasasti Kencana itu menyebutkan saksi-saksi desa tetangga yang diundang dalam anugerah sima di Bungur Lor atau Kencana, yaitu salah satunya I Kurya. Nah, ini yang saya kasih warna biru. I Kurya itu nama tempat. Kurya saya kira di Kurek Sari. Tahu Kurek Sari? Waru. I Wagai dadi Wage iki. I Gesang nomor 3 disebutkan I Gesang Buyut Karwabanu Winkasi Segalalap. Jadi diantara saksi-saksi desa Gesang diundang, buyute, sesepuh. Berarti Gesang wis ono abad 9. Wong buyute ono kok. Buyute ae ono, mosok daerahne gak ono. Lah ki buyute manggon nang ndi? Mosok manggon nang perumahan ngono. Abad 9 ini menyebut I Gesang dan itu banyak I Pacaan, I Wurungkut. I Pacaan itu sekarang jadi ngagel. Di peta 1922 masih ada Pacaan. Dekatnya pintu air Jagir itu tahu ya. Itu ada desa Pacaan, sekarang hilang. Sekarang jadi Kampung Lumumba kalau enggak salah. I Wurungkut, Wurungkut dadi Rungkut. Nama kuno lho, Rungkut sono lho Rungkut. I Kulupan, saya enggak tahu, hilang. I Ganting, Ganting Darjo.
I pamasangan, dadi Pak, dadi masangan. I wedi, wedi gedangan, masih ada. I camunda, dadi apa? Dadi cemandi, sedati lho. Jadi ini desa-desa sekitar Bungur yang diundang saksi-saksi tokoh-tokoh sesepuh, salah satunya Gesang. I Buyut Karwabanu namanya. Dan Winikas, Winikas itu nama julukannya, nama julukan ya. Si Segalalap. Saya belum berani mengartikan apa artinya si Segalalap. Nanti pelan-pelan saya tanyakan ahlinya ya. Apa julukannya si Segalalap itu? Cuman itu yang muncul dalam prasasti Kancana abad 9. Next. Kemudian yang kedua prasasti Selamandi. Selamandi ini dikeluarkan masa Majapahit, yaitu 1316 Saka atau 1394. Tepatnya raja kelima Majapahit yaitu Sri Wikramawardhana. Next. Nah, di dalam prasasti sama Selamandi juga disebutkan ya tentang Gesang. Nah, itu lihat. Mana? Baris pertama. Cuman sayangnya prasasti Selamandi ini tidak lengkap ditemukannya. Jadi sehingga penanggalannya tidak bisa dipastikan dan hanya menyebut fragmen atau bagian yang lepas baris pertama itu. Iku ruhane si para same sauman pager para wadana Buyut I Gesang. Buyut I Gesang disebut lagi. Bayang no, ini masa Majapahit lebih muda dari yang Kencana tadi. Kencana tadi abad 9, ini abad 14. Jadi terpaut 5 abad, betul nggih? Nah, I Gesang disebut lagi. Buyut tetua, Buyut itu tetua, sesepuh. Nah, makanya kalau pidato kan ada kata-kata sesepuh dan pinisepuh. Ngerti beda nih, sesepuh dan pinisepuh. Kalau sesepuh itu benar-benar orang sepuh, umur swida, 70, 80, dikai bonus urip, itu sesepuh. Lho nggih, kalau pinisepuh orangnya belum tentu sepuh, iso enom, tapi dituakan. Contoh, ono Pak Lurah si enom, umur rolikur, dadi lurah, tapi dia dituakan. Leres nggih? Nah, itu disebut pini sepuh. Makanya nek pidato jolak ingkang puniko, poro sepuh, lan poro pini sepuh. Nah itu, mesti dua. Nah Buyut itu akhirnya tergeser menjadi sesepuh, ya tokoh yang dituakan. Next. Kemudian yang berikutnya prasasti Patapan 2. Ini juga dikeluarkan masa Majapahit ya, tahun 1340 Saka atau Masehi-nya 1418 Masehi. Juga sama dengan Selamandi, masa Raja Wikramawardhana. Next. Nah, di prasasti Patapan itu lengkap penanggalannya sehingga diketahui penanggalan konversinya 3 Desember 1418. Di baris ketiga di akhir itu menyebutkan ya, menyebutkan I Juru I Tanjunan Sirapu Siwacnana Angganapati I Gesang Si Sirapu Dharma Anganajaya. Jadi di Gesang itu ada tokoh agama semacam kayak Brahmana yang bernama, yang disebut gelar Sirapu Dharma Anganajaya. Itu seorang tokoh Brahmana. Memang kalau penganugerahan Sima itu yang diundang Buyut, sesepuh dan tokoh agama saat itu. Tokoh agama saat itu disebut Brahmana. Paham nggih? Nah, nek saiki kan disebut apa? Pak Ustadz, Pak Kiai. Tokoh agama kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu Brahmana, resi. Karena masa Majapahit itu tiga pemuka agama yang ada. Satu Dharmadaksa Kasaiwan ngurusi agama Siwa Hindu, yang kedua Dharmadaksa Kasogatan agama Buddha, dan yang ketiga Dharmadaksa Karesian agama Resi. Nah, di abad 14-15 Majapahit Islam sudah mulai masuk. Makanya Sunan yang dari kata susuhunan itu dianggap Resi. Makanya Kanjeng Ampel Dento datang ke Jawa pertengahan 1400. Beliau wafat 1481 di makam Aken di Pesarean Ngampel Dento. Akhirnya jejuluke Sunan Ngampel. Angge ilang dadi Sunan Ampel. Leres nggih? Oke, next. Nah, jadi tadi sudah saya paparkan ya panjang lebar, intinya ada 4 prasasti yang menyebut Gesang. Nah, itu yang paling kuno, yang paling lawas, paling lama itu prasasti Kencana.
Nah itu penanggalannya 31 Oktober 860 masa Medang. Yang kedua Prasasti Canggu, kalau dikonversikan 7 Juli 1358 Masehi. Dari tanggal 7 Juli masa Majapahit. Yang ketiga Prasasti Selamandi, juga masa Majapahit tapi tidak diketahui konversinya karena kurang lengkap. Dan yang terakhir Prasasti Patapan 2, penanggalan konversinya 3 Desember. Jadi kesimpulannya untuk warga Pagesangan, kalau ingin mencari hari jadi Pagesangan boleh milih yang itu, yang ada penanggalannya lengkap. Monggo dipilih, aku gak berhak menentukan ya, saya hanya memaparkan. Monggo nanti diurun rembuk karo sesepuh, tokoh masyarakat, karo poro warganya di Pagesangan, silakan dipilih. Misalkan 31 Oktober tak pilih lagi, karena apa? Karena ini paling cuek di monggo. Tapi ingat Prasasti Kencana itu sajane gawe bungur, bungur lor. Mumpung guru di disi bungur sampe disi. Tapi nanti suatu ketika nek bungur gawe hari jadiku yo gak apa-apa padha ya. Nek 7 Juli wis diklaim Bedanten Gresik. Bedanten Gresik itu sudah memakai hari jadi 7 Juli karena Prasasti Canggu. Ya. Karena ada kasus ini, bener ini, di Jombang itu ada Prasasti Sumber Gurit Mas Airlangga. Itu penanggalannya ada jelas dan dipakai oleh warga Sumber Gurit, tapi isinya berbicara tentang Sima Imunggut, Desa Munggut yang 3 kilo dari Sumber Gurit. Akhirnya Munggut protes, "Wei, iku nyebutno desaku." Jari Sumber Gurit, "Wes gak apa-apa, bareng ae, Bro, ya. Gak usah gegeran. Kita ulang tahun bersama." Ya, oke, okay, next. Nah ini peta tahun 1800-an ya, nanti lebih jelasnya dibahas oleh Mas Zaki, peta perkembangan Pagesangan. Nah itu tahun 1800-an masih nyebut Gesang, itu saya kotai, jadi masih Gesang, belum Pagesangan. Nah itu ada Gesang, ono sepanjang, ada lagi apa itu, banyak ya. Nah oke, okay, next. Nah ini peta kolonial Belanda 1892 juga masih tertulis Gesang. Nah itu ada Kara, ada Simawau, ada sepanjang, ono Cemuku. Cemuku masih ada? Cemuku ada? Udah ada? Loh hilang, karena toponim itu bisa berubah, bisa hilang bapak-bapak. Contohnya Bunga, Gresik, Kecamatan Bunga itu ternyata katanya orang sana tahun 60 tahun 70 itu masih nama kuno, yaitu Bongo. Bongo artinya kelopo. Akhirnya tahun 70 administrasinya ditulis Bunga, jadi gak eru wong sing nyar-nyar Bunga, padahal teko kata Bongo. Leres nggih? Kedung Wedoro dadi Kedung Doro. Genjeran dadi Kenjeran. Banyak topon-topon yang bergeser, ada yang hilang. Nah, Gesang ini dari dulu Gesang, akhirnya ditambahi pa karo an dadi Pagesangan. Gesang tahu artinya? Apa Gesang itu? Ore, betul. Makane kadang-kadang jenengan tak bae jenengan tak Gesang to. Si urip. Ya mudah-mudahan Pagesangan urip terus. Amin. Yang terakhir. Ya, nah ini peta 1905 juga masih Gesang. Loh, lihat itu. Loh, sekitar sawah tok. Kota-kota itu sawah ya. Sawah. Iku dudu paving iku, sawah iku. Sawah, ya. Loh, ono kalinya. Melaten. Gesang iso dhewe. Nah, yang sebelah kanan itu garis putus-putus hitam putih itu rel sepur, rel kereta api. Ya. Sepur itu dari kata Belanda spoor, artinya rel. Wong kene salah kaprah kabeh. Lho sepure liwat. Keliru. Spoor itu bahasa Londo, sepur artinya rel, Pak. Rel. Nek sing liwat itu train. Kan wong kene, lho sepure liwat, mosok rel iki mlaku. Ya. Oke, okay, next. Nah, ini beberapa makam yang saya kunjungi kemarin bersama tokoh sepuh Pagesangan, Pak Bambang, Pak Hulhak. Saya ditemani yang dulu katanya ada 3 punden, terus nggih tinggal 2, yaitu punden makam Mbah Kriyo atau Mbah Zakaria. Ini tinggal sebuah makam yang dikeramakan warga. Next. Dan juga punden makam Mbah Gede. Nah, itu di terasi omahe wong iku malah niku. Tapi enggak heran, di peta lama daerah Penile, Bapak Ibu saya cerita, iku gang-gang itu makam tok. Iya, ngarepe jeding iku makam. Bahkan ada di Penile itu sama kayak Mbah Gede iki lho terasi. Di Penile itu jero makam. Tadi turu sampingnya makam. Iya, bener. Ya karena dulu orang dulu itu enggak ada konsep pemakaman umum. Pekarangan di ombo-ombo. Iki omahe misalkan ya, engko mari ngono meninggal bisa di belakang rumah,
bisa di depan agak jauh rumah karena pekarangan ombo-ombo. Lah saya iki pekarangan ini dadi kos-kosan ya. Next. Ya, kesimpulan yang terakhir dari saya, wilayah Gesang yang kini menjadi Pagesangan telah tercatat sejak abad ke-9 hingga abad ke-15. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Gimana? Masih ngantuk gara-gara diceritain sejarah atau masih semangat untuk cari lagi soal Pagesangan? Semangat ya Mas Ian ya. Kita habis ngobrolin batu-batuan, lempeng. Nah sekarang kita mulai beranjak untuk melihat periode Pagesangan dalam periode kolonial. Nah di sini kita punya pemateri yaitu Mas Zaki Yamani. Mungkin bisa saya siapkan terlebih dahulu Mas Zaki. Nah Mas Zaki ini mencoba untuk melihat Pagesangan dalam ini ya Mas ya, peta-peta kolonial ya Mas Zaki ya. Ya. Nah ini judul materinya. Mungkin Mas Zaki waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para terus tak TV sesepuh pini sepuh. Terkhusus para perangkat kelurahan LPMK, Bapak anggota DPRD Kota Surabaya yang saya hormati. Dari Koramil ada Bapak Babinsa, gak mungkin ada Pak Babinkamnya di sini. Oke, jadi saya cuma menyambung. Oke, mohon maaf sebelum saya mulai, biasanya kita kirim doa dulu kepada seluruh para pahlawan kemerdekaan yang gugur mulai tahun 45 hingga tahun 49. Di tempat berdoa mulai. Selesai, amin. Oke, saya Ahmad Zaki Yamani Pak dari Begandring Surabaya. Juga saya di sini saja, nanti ke sana saya tidak enak membelakangi ini rekan saya Mas Jovendi, termasuk guru mocopat Pak. Oke, saya di sini kan kelihatan toh sampai belakang sampai depan. Oke, saya sama-sama di Begandring Surabaya Pak. Jadi kalau Begandring Surabaya itu komunitas sejarah yang sudah ada mulai tahun 2018. Disiplin ilmunya sebenarnya banyak. Kalau Cak TP ini di bidang kekunoan, termasuk prasasti candi, dan semuanya yang berbidang kekunoan. Nah, ada yang bidang cagar budaya, ada yang bidang kolonial, ada yang bidang arsitektur kuno, dan saya sendiri sebenarnya khususnya di bidang revolusi kemerdekaan. Jadi saya ini senang belajarnya di mulai tahun 45 sampai tahun 49 hingga pengakuan kedaulatan. Cuman saya coba untuk memberikan presentasi tentang Pagesangan dalam kajian peta di era kolonial. Oke, lanjut Mas. 1 Maret 1874 berdasarkan Stadblad. Stadblad itu aturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menyatakan bahwa wilayah Surabaya itu dibagi menjadi 3 distrik. Padahal Surabaya itu tidak besar di tahun 1874 itu. Cuman sudah dibagi menjadi 3 distrik. 1 Surabaya, itu batasnya sampai Wonokromo. Di luar Wonokromo sudah Jabakota. Nanti ke arah barat namanya Gunung Kendeng. Gunung Kendeng ini mulai Gunung Sari, mulai dari daerah Gunung Sari, Karangpilang sampai daerah Menganti, itu semuanya Gunung Kendeng. Nah Gunung Kendeng itu punya keistimewaan tanahnya di bawah mengandung minyak, mengandung gas, dan tanah liat yang sangat bagus. Jadi tidak heran kalau di Karangpilang itu ada pabrik genteng. Nah itu tanah liatnya bagus Pak, cuma tanah liat gak ada batunya. Oke, bisa lanjut Mas. Ya, ini Stadbladnya. In the name der Koning ini atas nama raja. Nah, ini yang membagi wilayah Surabaya menjadi 3. Lanjut. Oke, lanjut Mas. Ya, ini Pak dibaginya. Jadi Surabaya itu distrik. Regenskap itu kalau sekarang seperti karesidenan. Sekarang sudah enggak ada Pak karesidenan. Yang tertinggi sudah kota. Kalau dulu karesidenan masih ada. Nah,
Surabaya, Karesidenan itu dibagi tiga, Surabaya, Jabakota dengan Gunung Kendeng. Surabaya itu wilayahnya di Kalianyar, Keranggan, Kandangan, Nyamplungan, Kerembangan, Kupang dan Kapasan. Under district itu seperti camat. Wedononya ada di Kalianyar. Jadi yang mengepalai mulai dari Kalianyar sampai Kapasan itu wilayahnya di Kalianyar. Surabaya. Jabakota mulai Jemur sampai Rangka itu wedononya ada di Jemur, Jemur Sari. Tempatnya Cak TP dulu lahir. Orang Jemur Sari. Ada Jemur, ada Jetis, Panjang Jiwo, Jajaran, Rangka. Gunung Kendeng itu mulai Griyorjo, dulu cuma namanya Ndriyo, Gunung Anyar, Kebraon, Pasinan, Lopang, tempatnya di Ndriyo. Jadi kalau bapak-bapak ke Ndriyorejo, di sebelah kiri dekatnya pertigaan itu ada bekasnya kawedanaan Ndriyo, yang sekarang sudah jadi Ndriyorejo. Lalu bagaimana dengan Pagesangan? Lanjut, Mas. Nah, ini dari Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan dari kantor sensus tahun 1930. Ternyata Pagesangan itu di bawahnya Pulau Wonokromo. Padahal Pulau Wonokromo itu jauh dari sini. Jadi DA itu desa Pulau Wonokromo under district-nya Jabakota. Jadi Pagesangan itu masuk Jabakota, Pak. Bukan masuk kota Surabaya. Di luar kota Surabaya. Termasuk pinggiran. Residennya di Surabaya, Afdeling itu di atasnya karesidenan, OJ itu Osiava, Osiava itu Jawa Timur, G itu gubernur. Gubernemen itu kalau sekarang ya gubernur. Jadi Pagesangan itu dulu di bawahnya Pulau Wonokromo. Ya kita bisa melihat kalau Pulau Wonokromo sekarang sudah enggak jadi apa-apa, mungkin jadi kelurahan mungkin Pulau Wonokromo. Nah, kalau dulu membawai wilayahnya sampai Gesang. Jadi Pagesangan di tahun 30. Nah, jadi seluruh wilayah mulai dari termasuk Karah dan lain-lain itu under district-nya dari Pulau Wonokromo. Lanjut, Mas. Oke. Ini peta tahun 1706, Pak. Kita melihat perkembangan Pagesangan itu tercatat di peta mulai tahun berapa? Kalau tadi Cak TP itu tadi menerangkan kepada saya begitu hebatnya luar biasanya Gesang. Tapi ternyata di era kolonial tidak pernah tercatat di peta. Artinya apa? Artinya ada pergeseran akulturasi. Jadi bergeser, Pak. Di masa kerajaan kita bisa melihat mulai Medang sampai dengan yang terakhir Mojopahit ada 4 prasasti, Gesang selalu disebut. Gimana Pak Mboten? Tapi di kolonial tidak tercatat, Pak, di sini. Ini peta yang dibuat oleh Spilman masa Perang Trunojoyo. Yang tercatat malah si panjang, sepanjang itu, Pak. Tahun 1706 sepanjang itu sudah ada. Sudah disebut. Yang di bawah ini yang saya kalau saya tanya kiri. Ini ada Karah dan Ketintang. Artinya di antara itu ada Pagesangan. Ya mungkin Pagesangan yang ada dua rumah itu loh. Nah, omane mbae Mas ini. Ya. Meskipun tidak disebutkan, cuman desa-desa itu digambarkan. Saya tidak tahu kenapa kok tidak disebutkan. Padahal ya mungkin lewat di sini. Wong ini perjalanan dari Karah Kedintang itu pasti lewat sini kok. Maksudnya lewat belakang sini. Artinya Gesang itu kan pasti akan dilewati oleh beliau. Nah, Spilman itu pasukan Belanda pada saat itu yang bertempur dengan pasukannya Trunojoyo. Itu pertempurannya besar. Nah, lanjut Mas. Di tahun 1724 juga masih belum disebut Gesang itu tadi. Yang disebut Karah dan Sapanjang. Itu Karah sudah disebut, Pak. Jadi Karah itu besar. Juga dengan Sapanjang. Ini yang sangat mengherankan bagi saya tentunya melihat perkembangan mulai zaman era kerajaan hingga masuk ke kolonial, kenapa Gesang tidak muncul dan tidak tumbuh? Ini ada permasalahan apa? Apakah, mohon maaf, mungkin sudah di downgrade ini sudah diturunkan statusnya sehingga menjadi satu wilayah yang tidak vital, yang mana padahal di zaman kerajaan Gesang itu vital. Nah, ini artinya ada perubahan sudah. Ada apa ini? Ini yang kita selama ini tidak tahu. Di masa kerajaan yang begitu jayanya luar biasa hingga disebut di beberapa prasasti, ternyata di era-era kolonial
Gesang itu sama sekali tidak disebut. Hanya dua wilayah diantaranya yaitu Kara dan Sepanjang itu tadi, di tahun 1724. Kalau toh Gesang itu besar di era kerajaan, tentunya itu akan harus semakin besar di era kolonial. Tetapi ternyata tidak. Ada pergeseran dan penurunan, dan ini apa yang terjadi sebenarnya? Atau ada wabah sehingga Gesang itu menjadi turun, ataukah memang dirubah? Nah, karena kita tahu bahwa banyak sekali barang-barang kita di era kolonial, di era kekunoan itu nyebrang, nyebrang ke Belanda. Apakah ini salah satu wujud penghilangan dan pengkaburan sejarah yang ada? Nah, ini yang harus kita teliti dan harus kita waspadai hingga saat ini. Pengkaburan dan penghilangan sejarah. Gesang yang begitu besar di era kolonial hilang. Ini ada apa? Lanjut, Mas. Nah, seperti tadi dengan Cak Tepe sama di tahun 1830, Gesang ada disebut bahkan tepat di samping Sungai Pas. Nah, tapi namanya belum Pagesangan. Nanti kita lihat perubahan dari Gesang menjadi Pagesangan itu di tahun berapa. Dan kenapa harus dirubah jadi Gesang menjadi Pagesangan. Nah, ada Jagir di tahun 1830 sudah disebut Wonokromo, Bibis, Sepanjang. Nah, yang lain saya hampir tidak paham itu di wilayah mana, mungkin Cak TV paham, ada Nelora, ada Ridarus, ada Bakung, ada Girgon. Nah, ini kadang-kadang ini kembali ke pelafalan yang membuat peta. Nah, kadang apa yang dia dengar dengan yang dia tulis dan disampaikan itu berbeda, dan sehingga ada nama-nama kok tadi Sepanjang menjadi Sepanjang, ada Sepanjang dan lain-lain. Ini masalah logat yang membuat peta ini. Dan Surabaya, kita lihat bahwa di Surabaya itu masih dalam wilayah Kromojayan, yang artinya itu masih masanya apa, Cak TV? Kromojayan. Bupati Surabaya Kromojoyo. Dan itu mungkin kota Surabaya masih belum begitu besar penguasaannya, dan penguasaan itu dibagi antara adipati dengan asisten residen. Kalau asisten residen itu pasti orang Belanda, kalau adipati itu pasti orang pribumi. Lanjut, Mas. Nah, di peta 1871 Gesang sudah agak besar. Kalau kita lihat bahwa wilayahnya itu ada D itu artinya desa, desa Gesang, yang ternyata mayoritas di belakang ini dalam masih sawah. Wilayah pedesaannya ada di depan, Pak. Ngapunten nggih, pakai tangan kiri, ini di depan ini. Dan ada dua jalan kalau kita lihat. Nah, jalan satu tepat tidak jauh dari sungai yang saya kira adalah jalan yang ada di depan. Pabrik korek niku. Nah, yang satunya lagi yang ada di belakang, ini jalan yang di mana saya juga kurang paham. Nah, itu ada jalan kuno. Ya mungkin antara depan di belakang sini juga ada jalan yang mungkin sudah berubah bentuk adanya perkembangan Gesang tadi, sehingga jalan itu tidak ada dan menjadi kampung. Nah, ada namanya di samping Gesang, ada namanya Desa Cemengko, ada Melaten, ada Gayungan, ada Siwalan. Nah, cuman di sini tidak terlihat di mana letak makamnya Gesang itu yang sebenarnya kuno, yang dulu-dulunya sudah ada. Bisa dilanjut, Mas? Nah, ini. Nah, itu ternyata kelihatan ada makamnya di belakang. Itu ada tanda yang di atas, ada tandanya seperti bulan sabit yang di bawah. Nah, apakah makam itu masih ada sampai sekarang? Posisinya ada di belakang, kalau dari bapak-bapak ya di depannya bapak-bapak. Nah, ini. Nah, itu makam, itu tandanya makam. Nah, apakah makam itu masih ada di yang ada ditulis di peta 1871? Nah, itu makam desa. Letaknya ada di tengah-tengah sawah. Jadi makam itu ada di tengah-tengah sawah, bapak-bapak, ibu sekalian. Nah, itu ada di tengah sawah. Nah, Gesangnya sendiri tidak berubah, berbatasan dengan Simowau. Sampai sekarang pun tidak berubah. Lanjut, Mas. Nah, 1905, masih namanya masih Gesang. Di tahun 1905, namanya masih belum Pagesangan, tapi masih Gesang.
Nah itu ada di bawah posisinya. Jalan kereta apinya sudah ada. Jalan kereta api itu dibangun tahun 1892. Dari Wonokromo ke Madiun itu sudah dibangun, sudah ada jalurnya 1892. Oke, lanjut Mas. Nah, di tahun 1915 namanya masih Gesang juga. Nah, namanya masih Gesang, tidak berubah. Di tahun 1915 namanya masih Gesang, Cemengkok masih ada. Sampai hari ini pun Cemengkok sudah enggak ada kalau saya kira. Rumah saya ada di Kebon Sari. Cemengkok itu saya juga enggak tahu. Nah, Simowau masih ada, Bandar masih ada sepanjang apalagi Kebonagung sekarang jadi Jambangan Kebonagung kalau enggak salah. Nah, Jambangan Kebonagungnya masih sekarang masih ada. Nah, letak makamnya masih tetap. Dan letak makamnya itu tidak jauh dari rel kereta api. Nah, di sebelah sana makamnya. Itu tidak jauh dari, apakah sekarang makamnya masih ada, makam kuno itu? Tidak ada, nah itu berarti sudah hilang. Nah, seperti itu. Lanjut Mas. 1925 pakai nama Pagesangan. Artinya, dari tahun 1915 sampai dengan 1925, di antara itulah nama Gesang itu berubah menjadi Pagesangan. Dan itu mungkin punya maksud tertentu merubah nama Gesang itu menjadi Pagesangan. Ya, enak mana kalau diucapkan Gesang apa Pagesangan? Pagesangan. Nah, mungkin dianggap Gesang kok ya apa? Akhirnya ditambah Pagesangan. Tempatnya orang-orang yang hidup. Nah, wongi panjang umur. Kalau kita lihat di situ ada halte Karah. Di jalur kereta api itu ada halte Karah. Kalau kita lihat jalur kereta apinya itu sudah double track, sudah dua. Dan di situ ada halte Karah. Halte Karah itu sekarang masuk Kebon Sari Baru itu loh, Pak. Kebon Sari Baru itu ada plakatnya kereta api itu, dulu haltenya ada di sana. Dan sudah double track. Jalur kereta apinya sudah dua. Sekarang tinggal satu, dibongkar Jepang, dibawa ke Burma. Nah, jadi jalur kereta api mulai dari Wonokromo sampai Madiun itu seluruhnya dibongkar, dibawa ke Burma, digunakan untuk jalan kereta api di sana. Nah, di Burma sampai hari ini masih ada capnya kereta api yang tulisannya SS Staatspoor, yang artinya perusahaan kereta api negara, yang itu cuma ada di Jawa. Dan itu dari jalur kereta api Wonokromo sampai Madiun dibongkar sama Jepang, dibawa ke Burma, digunakan untuk jalur kereta api di sana, dan sampai hari ini itu masih ada di sana. Nah, yang kemarin saya katakan bahwa Pagesangan itu kelewatan jalur lori. Jalur lori kereta lori tebu itu dari pabrik gula ke Tintang sampai ke pabrik gula ke Tegan. Itu Pak jalurnya yang Dekauvil itu. Nah ini, yang kecil itu. Itu jalur lori tebu membelah Pagesangan ini. Nah, kemarin saya sempat tanya, Pak, ada enggak cerita tentang jalur lori yang dari Kedintang lewat Pagesangan sampai ke Ketegan? Sudah enggak ada, nggih. Sudah enggak ada yang ingat. Mungkin cerita-cerita juga sudah enggak disampaikan. Dan itu ada jalurnya dulu. Bisa dilanjut, Mas? Nah, Pagesangan 1938 Pagesangan. Halte Karah itu masih ada. Nah, cuman di sini perkembangan desanya itu tidak terlihat. Nah, itu masih ada SF Ketintang. SF itu Swiker Fabrik, pabrik gula Ketintang. Dan jalurnya lori itu sampai di peta tahun 1938 masih ada. Nah, ini Pagesangan. Malah tulisannya Pagesang Ngah, bukan N, Pagesangah. Nah, sebutan-sebutan seperti inilah yang kadang-kadang oleh yang membuat peta itu berbeda-beda. Jadi tetap namanya tetap Pagesangan itu. Lanjut Mas. Nah, ini tahun 1943. Ini peta terakhir berdasarkan peta AMS Army American Military. Pagesangan, jalur lorinya masih ada.
Bahkan kita lihat bahwa Kampung Pagesangan yang berwarna hijau itu sudah agak besar. Namun tetap di belakang ini sawah yang sangat lebar sampai dengan jalan besar Ahmad Yani itu. Kalau kita lihat di sana ada ngawinan itu adalah jemur ngawinan. Okay. Jadi sawah itu mulai belakang sampai di jalan besar Ahmad Yani itu sawah semua sepanjang mata memandang. Namun yang unik bahwa di sertifikat induk mulai dari RSI sampai menanggal itu semuanya perkebunan tebu. Saya pernah baca agendomnya itu, jadi itu punyanya owner naming, punyanya perkebunan tebu, mulai punyanya HVA itu perkebunan tebu, mulai dari RSI Wonokromo sampai di menanggal, termasuk Pagesangan ini. Jadi bisa jadi bahwa Pagesangan itu dulu bukan sawah tapi perkebunan tebu. Melihat bahwa banyak sekali pabrik gula yang ada di sekitar Pagesangan. Yang paling besar ada di Ketegan. Ada dua di daerah Ketintang dengan di daerah Kara. Perkebunan tebu itu. Lanjut, Mas. Nah, ini sebenarnya tidak terjadi. Kemarin dari panitia Pagesangan bersyukur ini, Mas ada enggak kisah perjuangan di Pagesangan? Saya coba mencari dari berbagai macam sumber, ternyata saya enggak ketemu. Tapi yang di sekitar Pagesangan bolehlah Mas diceritakan. Kalau di Pagesangan memang tidak ada, Pak. Tapi di seberangnya Pagesangan, di daerah Kebraon, daerah Karangpilang, itu pertempuran besarnya terjadi di sana. Pertempuran Surabaya itu. Nah, kalau di Gesang mungkin pada saat itu para gerilyawan, para pejuang lewat itu aja menuju ke arah Sepanjang. Sehingga ada kisah yang tidak jauh dari Sepanjang, yaitu jembatan Sepanjang yang dekatnya Watertorn, menara air itu diledakkan tanggal 29 November 1945 sama Pak Hasanuddin Siddiq yang orangnya ada di sebelah kanan fotonya. Sebenarnya beliau ini komandannya pasukan TKR Teknik Gajah Mada yang diperintahkan untuk menjaga jembatan Sepanjang supaya tidak dikuasai sama Inggris. Kalau Inggris lewat diledakkan. Ternyata begitu banyak pengungsi dan pejuang yang melewati jembatan Sepanjang, kabelnya lepas. Pada saat tentara Inggris sudah mau masuk ke jembatan Sepanjang, mau diledakkan sama beliau, ternyata tidak berhasil. Setelah dilihat ada kabel yang putus, beliau tidak sadar, disambungkan dan jembatannya meledak beserta Pak Hasanuddin Siddiqnya ini. Ini terjadi di jembatan Sepanjang. Ya, jembatan itu hanya ilustrasi saja. Lanjut, Mas. Nah, karena jembatan Sepanjang itu diledakkan, sehingga pada saat diperbaiki dan dicoba dilintasi tank besar Sherman yang beratnya 30 ton, jembatannya goyang. Akhirnya bagian teknik yang namanya Zeni itu membuat jembatan ponton di daerah Karangpilang sampai masuk ke bandar. Konon tiang pancangnya ini sampai hari ini masih ada di tengah-tengah dan tidak bisa dicabut. Kalau surut itu kelihatan di daerah bandar. Lanjut, Mas. Nah, di belakang, mohon maaf saya pakai tangan kiri. Di belakangnya itu kan kelihatan bukit dan ini posisinya ada di Karangpilang. Nah, jembatan itu mulai dari Karangpilang ini menuju ke bandar. Pancangnya jembatan ini sampai hari ini masih ada dan tidak bisa dicabut. Itu yang bahaya kalau ada perahu lewat, nabrak ya pecah. Tank Sherman ini beratnya 30 ton dan tidak bisa melewati jembatan Sepanjang untuk nyebrang ke Krian dan Sidoarjo. Sehingga dibuatlah jembatan ponton ini di daerah bandar Sepanjang. Lanjut. Nah, pancangnya ini, Pak, ini. Nah, pancang-pancangnya ini yang sampai hari ini masih ada. Yang di belakang itu daerah Karangpilang. Lanjut, Mas. Nah, saya uge, pakai tangan kiri. Nah, itu rumah penduduk, itu di daerah bandar. Rumah penduduk yang kelihatan saya ada tulisan rumah penduduk itu di daerah bandar. Ini masih dites, dilewati tank, ini kuat atau tidak. Jadi tank itu lewat dari Karangpilang, lewat jembatan ponton ini, belok kanan, masuk ke arah bandar, keluar dari menara air itu menuju ke Krian menguasai Sidoarjo. Ini terjadi tahun 46. Lanjut. Nah,
perkiraan ada di sekitar sini jembatan itu. Dan memang kalau surut pancangnya sampai sekarang itu masih ada, enggak bisa dicabut. Lanjut. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari sumber-sumbernya tadi.